Kisah seorang kakek berusia 63 tahun bernama Supriyadi, mendadak jadi sorotan. Bagaimana tidak, saat ini ia tengah melakukan perjalanan dari Tangerang Selatan menuju Tanah Suci Mekah menggunakan sepeda. Kisah perjalanan Supriyadi itu dibagikan oleh akun TikTok @gibran_asri31. Dalam video yang diunggahnya, pada hari ke-11, Supriyadi sudah sampai ke daerah Sumatera Selatan. Terdapat tulisan Indonesia to Makkah di bagian belakang sepeda tuanya, sementara pada bagian depan sepeda tersebut, terpasang bendera dua negara yaitu Indonesia dan Arab Saudi. Dua orang berseragam TNI yang mengendarai motor, merekam momen perjalanan sang kakek yang penuh semangat mengayuh sepedanya itu. "Semangat Pak," kata sosok yang merekam video tersebut. "Semangat, semoga sehat sampai di Mekah," jawab Supriyadi di tengah-tengah perjalanannya. Ketika itu, sang perekam bertanya bagaimana cara Supriyadi bisa sampai ke Mekah dengan mengendarai sepeda, sementara ia harus menyeberang lautan. Sambil tersenyum, ia mengatakan akan menyeberang dari kota Kuala Tungkal. "Tetap semangat Pak, semoga tercapai," kata pria dalam video tersebut. Keberangkatan Supriyadi ke Tanah Suci, rupanya berawal dari obrolan kosong bersama teman-temannya. Supriyadi memulai perjalanannya ke Mekah dengan mengayuh sepeda dari Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Cilenggang, Kabupaten Tangerang Selatan.